Sekurang tidak 857 anak didik pemasyarakatan atau ANDIKPAS di sejumlah lembaga pemasyarakatan khusus anak atau LPKA di Indonesia nampar emisi dina mieling Hari Anak Nasional 2020. Eta nu nampar emisi teh mangrupa ANDIKPAS anu laku lampah nahade salila ngalakonan mas mangsa pembinaan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reynard Silitonga secara simbolis masrahkan surat keputusan atau SK kawa wakil anak didik lembaga pemasyarakatan anu masa hukumanana dikurangan atau remisi di lembaga pemasyarakatan khusus anak kelas 2 Bandung. Eta anak didik pemasyarakatan teh mangrupa wakil tina total 857 anak pidana di sakuliah Indonesia anu nampar remisi dina poe mieling Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak didik pemasyarakatan anu nampar remisi nyaeta anu laku lampahna hade salila aya dina masa pembinaan. Remisi berapa? Ya. Di Indonesia, Pak? Jadi 800 ada 857 yang dilakukan remisi, sehingga harapan kita kepada LPK-LPKA tetap melakukan pembinaan kepribadian yang seperti dikatakan Wagub tadi tentang iman dan takwa, kepribadian agama, dan juga ada pembinaan kemandirian, yaitu dia belajar tentang otomotif, dia belajar tentang bercocok tanam, belajar tentang bagaimana beternak, sehingga dia siap ketika dia keluar. Sajroning kitu Wali Kota Bandung Oded M. Daniel anu ngaluuhan prak-prakan pamasrahan eta remisi teh nembrakeun eta barudak anu dipidana teh boga hak anu sarua jeung barudak sejena anu saumuran nyata nampa atikan jeung pembinaan. Dirina miharep satu tas bebas ti lembaga pemasyarakatan eta barudak bisa ngarobah dirina jadi tuturus bangsa jaga nu bakal datang. Ya, saya meminta tetap semangat, optimis ya, dan terus mengikuti pendidikan atau pembinaan yang ada di lapas ini. Saya berharap mudah-mudahan ketika mereka mengikuti pembinaan di lapas ini, kemudian mereka mendapatkan pembinaan yang baik, sehingga ketika mereka pulang ke rumah masing-masing dengan yang mendapat remisi ya, barangkali pasien, mudah-mudahan ya mereka nanti bisa siap untuk hidup dan bermasyarakat lagi. Dan tentu saja saya titip kepada mereka, anak-anak kita, bahwa generasi yang akan datang harus kepada mereka. Lianti masrahkeun remisi dina eta prak-prakan mieling Hari Anak teh Dirjen Pas Nitenan Kegiatan Pendidikan Formal jeung Kegiatan Produktif Anak di jero lapas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.